Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-muhtar man da'ana ilayhi bil-idni wa qad nadana labbayka ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulih wal khatim lima sabah al-nasir al-haq bil-haq wal-hadi ila siratika al-mustaqim وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Limpahan puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di majlis yang sama-sama kita cintai, majlis Jalsatul Isnan Ba'alawi. Mudah-mudahan berkat daripada perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan mengampuni segala dosa dan khilaf kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah limpahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul baitnya, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua seluruh umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita cintai dan muliakan guru kita bersama, Adaiyullah al-Habib Umar Rafiq bin Alal bin Hamid. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya, dan dijabah doa dan hajatnya dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berikut pula hadir bersama kita al-Habib Ali bin Muhammad al-Jufri, akhina al-Ustadisi, bersama para Habib beserta para kiai dan para jamaah sekalian yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita simak, siapkan alat tulis kita, jasad kita, ruhani kita. Kita dengarkan dan hikmah pembahasan daripada kitab Riyadhus Shalihin kepada guru kita Al-Habib Marafiq Fa'ali falyatafadhal masykur. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ishruna Anhu Gala Arada Banu Salimata Ayyantagilu Gurbal Masjidi Pabalagha رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه
قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلامة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم وفي رواية إن بكل خطوة درجة رواه بخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه وبنو سليمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم وآثارهم هطاهم. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis Jalsatul Isnin Ba'lawi. Di malam hari ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis membaca hadis dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berharap semua jejak langkah kita, semua tempat duduk kita, semua yang kita pakai, yang kita gunakan, semuanya menjadi saksi di hari kiamat kelak. Semuanya akan memberikan pandangan syafaat kepada kita semua di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Ishrun, hadis yang ke-20, masih dari Jabir radhiyallahu anhu. Gola telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aroda Banu Salimata, telah berkeinginan Banu Salimata, keluarga, ya Bani yaitu keluarga besar, ya, atau bisa dikatakan Gobilah, ya, kalau bahasa Arabnya Gobilah, ya, keluarga besar. Banu Salimah, Banu Salimatah, Banu Salim. Ayyan tagilu gurbal masjidi, mau pindah, ya, hendak mau berpindah dekat gurbal masjid, ya, kepengen pindah rumah dekat masjid. Fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka
sampailah kabar tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, innahu qad balaghani annakum turiduna, sesungguhnya telah sampai kepadaku kabar kalian menginginkan, annakum sungguhnya kalian, turiduna menginginkan, antantagilu gurbal masjid, mau pindah dekat dengan masjid. Pagalu, maka Banu Salimah mengatakan, naam, ya ya Rasulullah, qad aradna zalika, betul kami memang kepingin ya, pindah dekat masjid. Waqala Bani Salimata, aradna zalik, waqala, maka telah mengatakan Bani Salimata, diyarukum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bani Salimata, diyarukum tuktab asarukum, ya, wahai Bani Salimah, ya, diyarukum, rumah kalian itu, ya, menuliskan jejak-jejak pahala buat kalian. Ya, diyarukum tuktabu asarukum, asarukum. Ya, jadi rumah kalian itu, ya, menjadi saksi nantinya, ya, menuliskan setiap langkah-langkah kalian menuju ke masjid. Tuktab asarukum, ya. Jadi menuliskan terus, ya, bekas langkah-langkah kalian, asarukum. Diulang lagi, diyarukum, diyarukum tuktab asarukum, ya, rumah-rumah kalian itu akan menuliskan terus, ya, bekas-bekas, ya, langkah-langkah, pahala-pahala demi pahala buat kali, buat kalian. Rawahu Muslim. Jadi seakan-akan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, melarang Bani Salimah, ya, untuk pindah mendekati mendekati masjid. Wapi riwayat, dan di dalam riwayat yang lain, inna bikulli khatwatin darajah, sesungguhnya di setiap langkah itu ada derajat, ya, derajat, ya, maksudnya naik satu tingkat, ya, satu langkah, ya, satu tingkatnya itu, ya, kita nggak tahu berapa tingginya itu. Ya, kalau rumah kita mungkin paling tinggi 4 meter, 6 meter. Nah, ini enggak tahu tingginya berapa. Ya. Jadi satu, ya, langkah itu naik satu derajat. Ya. Rawahul Bukhari aidan bima'nahu min riwayatin Anas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Imam Bukhari juga dengan maknanya sama seperti itu dari riwayat Anas radhiyallahu anhu. Wa Banu Salimata dikasril lam, Banu Salimah, ya, dikasrohkan lamnya, sali li lam, ya, li Salimah. Gobilatun ma'rufah, gobilah, ya, suku yang ma'ruf, ya, gobilah itu kalau kalau bahasa Indonesia suku, ya, suku yang ma'ruf, yang terkenal, minal ansor, dari orang-orang ansor, itu di Madinah berarti. Ya, orang-orang Ansar. Ansar radhiyallahu anhum, ya. Wa asaruhum khutahum. Ya, makna asaruhum itu apa? Khutahum, yaitu langkah-langkah.
Jadi setiap langkah-langkah itu namanya khutahum. Nah, dalam hadis ini ya, Bani Salimata ini, Banu Salimah ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpindah mendekati masjid ya. Nah, jadi enggak apa-apa jauh-jauh dari kalian itu ya, nanti tambah banyak paha, tambah banyak pahalanya ya. Diyarukum tuktab asarukum ya, diyarukum tuktab asarukum ya. Jadi rumah kalian itu tambah jauh tambah banyak dituliskan pahala, tambah jauh tambah banyak khutuah langkah-langkah, tambah banyak derajat demi derajat yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi setiap langkah kita yang mana kita datang ke sini ke masjid ya, yang paling jauh siapa di sini ya, yang paling jauh ya, Ana sendiri kali ya, ya. Enggak ya, banyak juga yang lain juga paling jauh ya. Jadi kalau naik mobil bagaimana ya, setiap putaran roda ya, setiap putaran roda itu darajat ya. Yang mana yang naik apa keledai, setiap langkah kaki keledai, yang naik kuda setiap langkah kaki kuda. Jadi tidak ya ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau yang naik mobil bagaimana? Ya kalau yang naik sepeda bagaimana? Sama. Ya, yang jalan kaki dapat sehat. Ya. Jadi ada penelitian orang yang panjang umur itu yang bagaimana, ya? Orang yang suka naik kendaraan atau yang suka naik sikil. Ya, naik kaki. Ya, jalan kaki. Jadi banyak yang panjang umur yang suka jalan kaki. Ya. Jadi yang jalan kaki dapat keutamaan kesehatan, ya. Dan yang naik mobil, yang naik motor, yang naik sepeda tidak ditiadakan keutamaan darajat tersebut. Setiap langkah putaran roda itu akan mendapatkan derajat di sisi Allah, tambah tinggi lagi dan tidak ada batasnya. Jadi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ada batasnya, tidak ada mentoknya ya. Jadi kalau kita ketahui langit ada 7 lapis ya, di atasnya langit ada langit lagi ya, ada arsnya ya, ada lauhil mahfudznya ya. Jadi tidak ada batasnya ya, yang mana bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya ya. Tidak ada ya, mentoknya tidak ada. Terus ya, sebanyak-banyaknya amal kita mau dicatat, sebanyak-banyaknya amal tersebut akan dicatat. Sebanyak-banyaknya amal tersebut akan diberi pahala, diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita ini ya, supaya banyak-banyak bawa bekal. Ya, banyak-banyak bawa bekal karena ya, di sana bukan lagi darul amal. Di sana sudah darul jaza. Kalau di dunia namanya darul amal. Ya. Nah, kalau di akhirat itu namanya darul jaza. Ya, sudah bagiannya apa? Pembalasan, diganjar pahala yang melakukan perbuatan ya soleh, melakukan perbuatan baik ya, diganjar terus pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya ya, yang melakukan perbuatan dosa ya akan dibalas dengan
ya, azab yang pedih oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala, ya. Di bulan ini, ya, adalah bulan akhir daripada bulan Zulhijjah, ya. Ini masih dalam keadaan bulan Ashhuril Hurum, ya, bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berpuasa di bulan haram ini, ya, afdal, mulia, ya, berpuasa di bulan haram. Shaum afdalu ba'da Ramadan, shaum Muharram, ya. Jadi berpuasa yang lebih afdal setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Ashhuril Hurum. Ya, kalau salat afdalus shalah ba'dal fariidhah salatul lail. Ya, paling afdal salat setelah salat lima waktu. Salat apa? Salat malam. Ya, kita kalau kita bangun, ya, ambil wudu, salat dua rakaat, ya, itu adalah kanzun min kunuzil jannah. Simpenan dari surga itu adalah apa? Salat malam. Kalau puasa di bulan Ashhuril Hurum, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, nanti Rajab. Nah, ini kita di penghujung, di akhir daripada bulan, ya, Zulqa'dah, mau memasuki bulan tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyahnya tahun berapa? 1441. Nah, ini yang dinyat, yang sebetulnya tahun Hijriyah, tahun baru kita ini adalah apa? Ya, milik orang Islam, yaitu tahun baru Hijriyah. Ya. Jadi kalau tahun baru yang Masehi itu tahun barunya siapa? Ya. Tahun barunya siapa? Tahun baru Masehi itu. Ya. Ya, tahun baru Masehi itu, ya, tahun barunya orang Nasrani, bukan punya Nabi Allah Musa, Nabi Isa, bukan. Ya. Jadi dibikin-bikin. Ya. Kalau kita lihat, ya, Nabi Allah Isa alaihi salam dilahirkan di bulan musim panas atau musim dingin? Musim panas atau musim dingin? Ya. Kalau yang kita lihat, yang kita ketahui, Sinterklas itu bawa pakai apa? Pakai jaket, berarti kedinginan. Ya. Musim salju, ya. Musim salju, ya. Nah, berarti dia bilang musim dingin. Tapi yang sebetulnya Nabi Isa itu dilahirkan musim panas, ya, berarti dia bohong, ya, berarti salah. Ya, kita percaya sama Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu tidak ada salahnya. Bagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, Sayyidatuna Maryam sewaktu, ya, diperintahkan oleh Allah sewaktu lagi hamil besar, ya, diperintahkan untuk menyandari pohon korma, ya, pohon korma itu disandari, ya, di gerak goyang-goyangin supaya apa? Supaya jatuh itu korma. Berarti lagi musim panas. Wahuzi ilaiki bijizin nahlati tusagit ilaihi rutoban janiya, ya. Nih, jadi engkau sandari, wahai Maryam, ya, pohon korma itu, ya, kau goyang-goyangin, ya, yang mana nantinya akan jatuh rutob. Rutob itu adalah apa? Korma yang belum jadi, ya. Jadi macam-macam nama-nama korma itu, ya. Kalau ada yang apa, ada tolak, tolak itu yang masih berputik, ya.
tolak. Ada lagi bisir. Bisir itu yang masih hijau, ya. Rutab. Nah, rutab itu yang sudah matang tapi belum jadi korma. Ya, namanya rutab. Ya. Nah, jadi rutab itu ya paling enaknya korma, ya, macamnya korma itu rutab. Karena rasanya itu seperti rasa-rasa permen, ya. Padahal dia itu adalah korma. Nah, jadi rutab itu, ya, kalau kita digoyang-goyangin pohon itu suka jatuh rutab itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, Sayyidatuna Maryam untuk menggoyangkan, ya, daripada pohon korma itu supaya jatuh dan bisa dimakan. Berarti Nabi Isa dilahirkan di musim panas, bukan di musim dingin. Ya, berarti tahun baru itu adalah tahun baru bohongan. Ya. Yang betulnya tahun baru Islam itu adalah tahun baru Hijriah. Jadi Sayyidina Umar menetapkan untuk, ya, mentadwin menetapkan tahun-tahun dalam Islam, akhirnya ngambillah dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada daripada beberapa doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa awal tahun, akhir tahun. Ya. Jadi doa awal tahun, akhir tahun itu dari apa? Dari awal, yaitu adalah Muharram. Ya. Dan di akhir adalah bulan Zulhijjah. Jadi ada awalnya Zulhijjah, akhirnya dari Zulhijjah, dan masuki dari awalnya adalah bulan Muharram. Jadi dalam setahun itu ada 12 bulan. Ya. Naidatus Suhur indallah, dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwasanya dari awal diciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam sudah ada, ya, tahun itu ada berapa? Satu tahun itu ada 12 bulan, dan ada 4 bulan Asyuril Hurum. Ya. Nah, diambillah dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun tersebut, yaitu tahun Hijriyah, ya, memasuki awal bulannya itu daripada tahun apa? Tahun Muharram. Ya. Bagaimana doa, ya, yang membaca doa dari akhir tahun, ya, diriwayatkan bahwasanya siapa yang membaca doa akhir tahun, ya, syaitan mengatakan, ya, hancur katanya. Ya, siapa yang membaca doa di akhir tahun tersebut, ya, syaitan mengatakan hancur punggungku, hancur betisku, ya, hancur, ya, ragaku, ya, hancur semua. Satu tahun aku rayu dia, ya, untuk bermaksiat. Satu tahun aku rayu dia mengikuti syahwatnya. Satu tahun aku rayu dia mengikuti hawa nafsunya. Di akhir, di bulan Zulhijjah, dia membaca doa yang diriwayatkan doa tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang membaca doa di awal tahun, ya, riwayatkan siapa yang membaca doa di awal tahun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim untuknya dua malaikat menjaganya, membimbingnya, mensejahterakannya, memberikan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Ya. Maka alangkah beruntungnya
orang yang mengikuti dalam satu tahun tersebut, ya, keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah, ya, besok adalah hari terakhir daripada bulan Zulhijjah. Ya, marilah kita baca doa daripada doa awal tahun, yaitu setelah ba'dal asar. Ya, membacanya itu setelah ba'dal asar, mau mendekati maghrib. Ya, itu doa akhir tahun. Nanti membaca doa awal tahunnya setelah sholat maghrib. Ya, maka fadilahnya sungguh sangat hebat sekali. Ya, orang yang membaca doa di akhir tahun dan di awal tahun tersebut, ya, satu tahunnya semuanya dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah dalam kesempatan ini ada satu hari lagi buat kita beramal soleh, buat kita banyak beribadah. Di akhir tahun ini kita perbanyak ibadah kita, banyak istighfar kita, banyak zikir kita, banyak, ya, ibadah sholat kita, kita perbanyak. Kita tutup, ya, tahun, ya, tahun baru Hijriah ini, ya, tahun baru Hijriah kita dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah. Ya. Jadi kita yang sudah megang, sudah ada dilihat, sudah semua ada pegang, kita baca dulu malam ini, nanti besok kita baca lagi. Ya, jadi jangan ditinggalin kertasnya. Dibawa pulang. Ya, besok dipraktekkan. Ya, untuk membaca doa awal tahun, akhir tahun. Ya. Jadi kita baca dulu setelah ba'dal asar, ya. Kita baca, ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal abadiyu al-qadimu al-awwalu wa ala fadlika al-azimi wa judika wa karamika al-muawwali wa hadha amun jadidun qad aqbal as'aluka ismata fihi minasy syaithani wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi an-nafsi al-ammarati bisu'i wal-istighala bima yugarribuni ilaika zulfa. Doa akhir tahunnya, ya. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu wa lam tardahu wa nasituhu wa lam tansahu wa lam atub minhu wa halimta alayya fihi bifadlika
ba'da qudratika ala ugubati wa da'autani ila taubati ba'da jirahati ala ma'siyati wa in fa inni astaghfiruka faghfir li wa ma amiltu fiha min amalin tardahu wa wa'adtani alaihi as-sawaba fa as'aluka an tataqabbalahu minni wa la taqta' raja'i minka ya karim. Jadi dibaca ba'dal asar, yaitu doa akhir tahun, ya, ba'dal maghrib doa awal tahun, ya. Jadi doa ini, ya, maknanya, ya, Allahumma ma'amiltu fi hadhihi sanah, ya Allah, apa yang telah aku lakukan di tahun ini, mimma nahaitani, ya, apa-apa yang telah engkau larang, ya, engkau larang dariku untuk melakukannya, walam tardahu, yang engkau tidak ridhoi perbuatan-perbuatan aku lakukan, wa nasituhu, aku lupakan laranganmu, aku lupakan, ya, ketidakridhoanmu, ya, walam tansahu, dan engkau tidak lupa, ya Allah, walam atub minhu, dan aku tidak bertaubat kepadamu, tidak memohon ampun kepadamu, wa halimta alayya, engkau sabar, ya Allah, kepadaku di dalam melakukan perbuatan dosa, ya, engkau sabar, ya, engkau tidak langsung menghukumku, bipadlika, dengan keutamaanmu, ya Allah, ba'da gudratika ala ugubati, ya, sebagaimana engkau mampu, ya, untuk menghukumku, wa da'autani ila taubah, dan engkau panggil aku untuk bertaubat, ya, engkau ajak lagi aku untuk bertaubat, ba'da jara'ati, setelah aku berani menantangmu, ala maksiatika, di dalam melakukan perbuatan maksiat kepadamu, fa inni, maka sekarang aku, ya Allah, astaghfiruka, memohon ampun kepadamu, faghfirli, ampunilah dosaku, wa ma amiltu, dan apa yang telah aku lakukan dari perbuatan dosa di dalamnya, min amalin, dari amalan-amalan, ya, tardahu wa wa'attani, dan engkau janjikan kepadaku, ya, amalan yang engkau ridhoi, dan engkau janjikan kepadaku as-sawab alaihi sawab, yaitu pahala yang banyak, fas'aluka, aku memohon kepadamu, anta taqabbalahu minni, terimalah amalan-amalan ibadahku, wala taqta' raja'i, jangan kau putuskan harapanku, minka ya karim, darimu, ya Allah, ya karim. Ya, nah ini barang siapa yang membacanya di akhir tahun, ya, satu tahun, ya, daya upaya setan, ya, mengajak kita bermaksiat, mengajak kita mengikuti hawa nafsu, ya, semuanya sia-sia dan dihapuskan semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, kita tanamkan di dalam hati kita, kita bertaubat dengan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dengan, ya, berjanji tidak akan melakukan perbuatan dosa itu lagi. Berjanji tidak akan mengulangi daripada perbuatan itu. Jangan sampai taubat kita taubat main-mainan, jangan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah sayang sekali sama kita.
dikasih kesempatan lagi, ya sudah berbuat dosa dikasih lagi kesempatan lagi. Bagaimana doa tadi? Ya, setelah kita berbuat dosa, setelah kita gini, masih Allah panggil kita untuk bertaubat. Masih Allah panggil kita, ya. Masih Allah kasih kesempatan buat kita untuk bertaubat. Alangkah ya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nyatakan ya arhamar rahimin. Ya. Kalau ada yang kasih, kalau ada yang sayang, ya, masih ada yang lebih sayang daripada yang mengasihi, daripada menyayangi, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi dibaca di akhir tahun Badal Asar besok. Ya, doa tadi dibaca akhir tahun Badal Asar besok, ya. Dan yang Badal Maghribnya awal tahun, ya. Jadi awal tahun tersebut Badal Maghrib, setelah sholat Maghrib kita baca Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azim wa judika wa karimikal muawwal wa hadha amun jadid qad akbal. Allahumma, ya Allah, antal abadi, engkau itu selama-lamanya, ya, ada, hidup, ya, godim, engkau itu godim, dahulu sudah ada, tidak ada awalnya, godimul awal, ya, yang awal dan tidak ada awalnya. Wa ala fadlikal azim, ya, dan dari keutamaan-keutamaanmu yang sangat besar, sangat hebat. Wajudika dan kedarmawananmu, wa karomika, ya, dan kebaikanmu, al-muawwal, ya, yang sangat-sangat luas, ya. Wa hadza amun jadid, dan ini, ya, amun jadid, sekarang ini adalah tahun baru, qad akbal, ya, ada di depan kita. As'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, al-ismata, penyelamatan, ya, memohon kepadamu penjagaan fihi, di dalam tahun ini, ya, fihi minasyaitan, dari syaitan, wa auliyaih, dan menteri-menterinya, wa junudih, dan pasukan-pasukannya, wal auna, dan aku memohon perlindunganmu, bantuanmu ya Allah, ala hadhihi nafsi al ammara bisu, aku memohon kepadamu dari hawa nafsu ya ammarah, yang mengajak ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, wal istighalah, dan menyibukkan diriku, aku memohon kepadamu ya, ya jangan sampai aku disibukkan ya, dari perbuatan-perbuatan yang kosong ya. Wal istighala bima yugharribuni ilaika zulfa, ya, supaya aku ini disibukkan dengan mendekatkan diri kepadamu yang maha, ya, maha agung, ya, maha mulia, ya, supaya kita ini didekatkan, supaya kita ini disibukkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya doa ini, doa awal tahun dibacanya kapan? Dibacanya ba'dal maghrib. Ya, siapa yang membaca doa ini, Allah Subhanahu wa taala ya akan mengutus dua malaikat untuk menjaga dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan di tahun yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan banyak-banyak sekali kebaikan demi kebaikan bagi orang yang membaca doa awal tahun ini. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi keselamatan, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari gempa, dijauhkan dari fitnah dunia, ya, maupun fitnah akhirat, maupun fitnah kubur, maupun fitnah dajjal, dijauhkan semua, diselamatkan semua, selamat dunia dan juga selamat
selamat akhirat. Sebagaimana doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah, yaitu minta kebaikan di dunia, minta kebaikan juga di akhirat, minta kebaikan juga di barzah, minta kebaikan juga di dalam kubur, minta kebaikan juga di dunia dan di akhirat, dan juga nantinya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, apa yang kita mintakan, apa yang kita harapkan dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, buat saudari kita, saudara kita semuanya yang muslim muslimat semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala penyakit dan bala dan musibah. Birahmatika ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المعلين الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنادي من أوصافه تحي القلوب تحيج الأسجان والله قد أثنى عليه فما يشفي القول منا أو يكون سلاما لكن حبا في شرائر قد دعا لمجده صحوة ربنا وهدانا جزنا بالموادة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهينا متواصلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وشفيعه سيد الوجود به الإله أبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا يا الله أنت لنا أنت لنا يا دهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طاعة أحمد في بهجة عين رضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن ولانا والمحسنين ومن أجاب نداعنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك وحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بك الأرض واعمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واسق وعافي عاجلا مرضانا واحسن حكمنا عند الممات واحسن عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا بدارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا بدارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا بدارك الفردوس يا رجوانا مصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب الرسول الله أجمعين آمين الفاتحة Alhamdulillah rabbil alamin. Telah selesailah pembahasan daripada kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang guru kita sampaikan menjadi amal soleh dan kebaikan untuk kita semua dan khususnya untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum informasi bagi para jamaah yang ingin mengikuti haul Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang insyaAllah dihadiri oleh Al-Habib Umar bin Hafid, bisa mengikuti atau kita bersama dari berangkat dari Masjid Raya Bandung bersama Majlis Al-Satul Isnin Ba'alawi. Bagi ikhwan bisa menghubungi saudara Yunus, dan ahwat bisa menghubungi saudari Wati atau guru yang lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah Thank you.
الثاني.